Nah, selanjutnya lur, ini ada aksi blokir jalan di Sarolangun Jambi nih yang dilakukan warga di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun, saat ini sudah dibuka kembali. Jadi perjalanan aksi blokade jalan itu telah menelan sekok korban jiwa hingga meninggal dunia. Kayak mana beritanya? Ini dia. Aksi pemblokiran jalan lintas Sarolangun Jambi merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat karena belum tertangkapnya pelaku penganiayaan siswa di SMA Negeri 4 Sarolangun. Bahkan saat ini 4 orang siswa yang telah menjadi korban dalam keributan antar pelajar di SMA 4 tersebut masih menjalani perawatan. Sumitra, keluarga korban, mengatakan pihak kepolisian yang sebelumnya diberi waktu selama 3 kali 24 jam sesuai dengan kesepakatan musyawarah untuk mengamankan pelaku penganiayaan belum berhasil, hingga membuat warga kecewa dan melakukan blokade jalan lintas utama tersebut. Aksi yang berawal pada sore Jumat itu, awalnya sempat digagalkan oleh puluhan aparat kepolisian yang dibantu oleh anggota Brimob dan personil TNI. Karena pelaku belum dapat ditangkap hingga waktu yang ditentukan sebelumnya, maka warga setempat pun melakukan aksi blokade di malam hari. Hingga terjadi penangkapan 6 orang yang diduga ikut melakukan blokade jalan, bahkan 1 orang warga Mandi Angin meninggal dunia akibat bentrokan tersebut. Peristiwa ini terjadi atas rentetan terjadinya pertikaian penyelesaian masalah perkelahian siswa Mandi Angin. Kami di sini pihak keluarga tidak menuntut dari pihak Rengkiling ataupun desa. Kami tidak ingin beradu sama desa. Kami ingin damai sebenarnya. Yang kami tuntut di sini adalah kedamaian, ketentraman masyarakat setelah pertikaian. Jadi pas sudah ada kejadian pertikaian itu, terjadi pembacokan secara brutal. Yang dimana korbannya orang Mandi Angin sekitar orang 4. Maka pihak Mandi Angin buat keputusan. Hingga terjadilah pemblokiran jalan. Setelah pemblokiran jalan, semua pihak dari keamanan, polisi, Keramil, seluruh kepala desa, itu mencari solusi untuk penyelesaiannya. Apapun hasil kesepakatan pengusaran itu, pihak Polres bertanggung jawab menangkap pelaku penganiayaan terhadap siswa Mandi Angin paling lambat 3 kali 24 jam. Apabila batas waktu yang ditentukan penangkapan belum juga terlaksanakan, maka kami masyarakat Mandi Angin kembali menutup jalan akses Sarolangun Jambi. Mandi Angin untuk mendapat keadilan. Harapan kami sebagai masyarakat Mandi Angin serumpun, semuanya harus bekerja sama. Selain itu, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman juga menjelaskan, kedua belah pihak saat ini sudah melakukan mediasi dan sepakat terkait penahanan 6 orang warga Mandi Angin tersebut akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Mediasi terkait permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Mandi Angin. Ya, barusan kita sudah sampai kata sepakat. Apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, yaitu masalah 6 warga yang kita lakukan penahanan dan masih kita lakukan pemeriksaan, dan alhamdulillah malam ini bisa kita kembalikan ke keluarga, ya, dengan catatan nanti apabila kemudian dari dimintain keterangan lebih lanjut agar keluarga bisa berlaku kooperatif dan bisa menghadirkan daripada para rekan-rekan yang kita lakukan penahanan. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan.